Wartawan Italia Fabrizio Biasin percaya bahwa pemilik Inter Suning kini telah membuat perubahan tentang rencana mereka untuk menjual klub secara langsung. Berbicara kepada Radio Italia Rai Radio, Biasin menjelaskan bahwa pemilik telah beralih dari mencari investasi minoritas menjadi mencari pembeli secara langsung. Suning telah dilaporkan mencari mitra minoritas di Inter untuk beberapa waktu, karena hal ini berpotensi memungkinkan mereka untuk tetap menjadi pemilik sekaligus mendapatkan suntikan modal investasi. Namun, laporan selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa opsi ini sudah berubah. Sekarang dilaporkan bahwa pemilik Nerazzurri itu telah meminta bank investasi yang berbasis di AS, Goldman Sachs dan Rainer Group untuk mencari pembeli langsung untuk klub. Biasin mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa sikap mereka telah berubah, pemilik tidak lagi mencari mitra minoritas melainkan bersedia untuk menjual.